Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sahabat-sahabat SJTV yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sedikit belajar bersama tentang manusia perspektif Al-Quran. Manusia merupakan makhluk Allah Ta'ala yang unik. Manusia berbeda dengan malaikat, berbeda dengan jin, berbeda dengan binatang. Dan manusia ini sampai saat ini para peneliti ketika mendefinisikan manusia ini masih banyak hal-hal yang perlu didalami lagi. Karena itulah sangat wajar jika di dalam mendefinisikan manusia ini berbeda-beda. Bagaimana Al-Quran melihat manusia? Sedikit kita coba, Al-Quran mendefinisikan manusia dalam berbagai aspek. Di antaranya, ketika Al-Quran melihat dari aspek historis tentang manusia, disebutkan di sana dengan menggunakan kata Bani Adam. Bani Adam. Sebagai contoh, didapatkan di dalam surah Al-A'raf ayat ke-26, kemudian ayat ke-27 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Hai bani Adam. Nah, di sini Allah menyapa manusia, mengingatkan bahwa asal usul manusia ini dari Adam alaihissalam. Manusia yang ada saat ini merupakan anak cucu Adam. Kalau ada pernah kita belajar ya, teori evolusi mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Ya. Terhadap evolusi tersebut ternyata menurut pakar, terutama ya, Muslim menyampaikan bahwa hal ini tidaklah tepat karena ada perbedaan ya, manusia purba dengan manusia modern. Nah, kita yang ada saat ini berasal dari Bani Adam. Oleh karenanya, secara aspek historis manusia disebutkan dalam Al-Quran dengan sebutan Bani Adam, anak cucu Adam. Di ayat 26 tadi surah Al-A'raf dijelaskan terkait qad anzalna 'alaikum libasa. Sungguh kami telah turunkan pakaian untuk kalian. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat 27, disebutkan ya bani Adam la yaftinannakumusyaitanu kama akhraja abawaikum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma dan seterusnya. Nah, ini mengingatkan kepada kita manusia bahwa jangan sampai kita digelincirkan oleh syaitan sebagaimana dulu Adam alaihissalam digelincirkan oleh setan. Sekali lagi, dalam aspek historis, maka manusia di dalam Al-Quran disebut dengan Bani Adam. Selanjutnya yang kedua, ketika Al-Quran berbicara manusia dalam aspek kimia biologis, ya, bagaimana pembentukan jisim manusia atau tubuh manusia, maka Al-Quran menyebut dengan Basyarun. Bashar. Ya. Para nabi yang merupakan manusia pilihan Allah menjadi utusan Allah ini disebutkan manusia biasa. Kita bisa lihat di dalam surah Al-Kahfi contohnya di bagian terakhir. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Jadi Rasulullah diminta Allah menyampaikan bahwa sesungguhnya aku ini tidak lain basyarun seperti kalian manusia biasa. Ada makan, minum, tidur, dan seterusnya. Jadi manusia ini jika dilihat dari aspek kimiawi biologis ya, pembentukannya ini adalah disebut dengan basyar. Dulu umatnya para nabi ya, beberapa mengatakan bahwa kamu kan manusia seperti kita juga. Ya, kamu makan, minum, berjalan-jalan di pasar. Jadi memang manusia itu
ya dalam unsur penciptaannya, kimiawi, biologisnya ini sama, ya. Baik itu nabi ataupun bukan nabi, sama. Nah, ini adalah aspek penyebutan manusia di dalam Al-Quran dengan istilah basyarun. Selanjutnya, aspek penyebutan manusia di dalam Al-Quran berdasarkan aspek sosiologis. Nah, manusia disebut di dalam Al-Quran dengan annas. Annas. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, ada disebutkan kata annas, maka yang ingin ditampilkan adalah berbicara manusia dari aspek sebagai makhluk sosiologis. Ya, ada surah An-Nas. Ya, ada surah An-Nas. Di sana mengisahkan bagaimana golongan manusia. Ya, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia dan seterusnya. Di bagian akhir minal jinnati wan nas. Ya. Jadi ada golongan jin, ada juga golongan manusia. Nah, An-Nas manusia ini ada makhluk sosial. Kita juga bisa lihat di dalam surah Al-Hujurat semamanya. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sungguh kami telah ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Lita'arofu, agar apa? Agar saling mengenal. Nah, jadi ada penyebutan manusia dari perspektif makhluk yang bersosial, makhluk sosial, maka disebut di dalam Al-Quran dengan istilah annas. Selanjutnya, tadi sudah disebutkan manusia dilihat dari aspek historis, kemudian aspek kimiawi biologis pembentukannya, kemudian dari aspek sosiologis. Nah, berarti yang keempat ini. Yang keempat adalah penyebutan manusia di dalam Al-Quran berdasarkan aspek kecerdasan, intelijensia. Manusia di dalam Al-Quran disebut dengan kata al-insan. Ya, insan. Nah, jika ada di dalam Al-Quran disebutkan manusia menggunakan kata insan, maka biasanya ya ini dilihat dari aspek kecerdasan. Contoh, kita bisa lihat di dalam surah Al-Alaq, surah yang pertama kali turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ketika Allah memerintahkan manusia untuk membaca, ya, membaca dengan asma Tuhanmu yang telah menciptakan, bacalah dengan menyebut asma Rabbmu, Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insan. Ya. Ayat selanjutnya, penyebutan manusia di sana disebut dengan insan. Ya. Karena ini sejalan, ya. Manusia ini makhluk yang cerdas. Ya. Supaya cerdas, banyak-banyak membaca. Kemudian kita bisa lihat juga di dalam surah Ar-Rahman, ya, ayat ke-3, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ayat ke-4-nya. Jadi ketika menyebutkan di dalam surah Ar-Rahman dengan kata al-insan, perhatikan di sana, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Jadi Allah yang telah menciptakan al-insan, ay manusia, ya, 'allamahul bayan, ya, mengajarkan manusia bisa berbicara. Ya, karena itulah manusia ini makhluk Allah yang istimewa. Ya. Banyak kita mungkin bisa melihat binatang itu ada yang mirip-mirip manusia, tetapi dalam hal berbicara tentu manusia lebih unggul. Bagaimana manusia memiliki banyak bahasa dan kemudian dalam berbicara ini relatif ya jauh lebih baik di antara jika dibandingkan dengan makhluk lain. Ini penyebutan manusia dalam aspek kecerdasan.
Kemudian yang terakhir, penyebutan manusia dari aspek posisi, ya, dalam Al-Quran disebut dengan abedun. Abedun, jadi manusia ini posisinya sebagai hamba. Allah sebagai khaliq, manusia sebagai hamba. Ya, bagaimanapun manusia, sehebat apapun, tetap posisinya sebagai hamba. Sekalipun dulu Fir'aun pernah mengatakan, ana rabbukumul a'la. Tetapi ketahuilah bahwa manusia tetaplah manusia sebagai hamba. Dalam Al-Quran bisa dilihat, ya, diantaranya di dalam surah Saba, ya, kemudian dalam surah Saba ayat 9, kemudian di dalam surah Al-Baqarah, ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina. Di sana ala abadina. Manusia disebut dengan abadun. Ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mithlih. Nah, ini contoh ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan manusia dalam aspek sebagai hamba, ya, abdun. Ini beberapa terminologis Al-Quran ketika menyebutkan manusia sesuai dengan aspeknya masing-masing. Kita ulang, ya, ini yang pertama disebut dengan Bani Adam, aspek historis. Kemudian yang kedua Basharun, aspek sosial, kimiawi biologis. Kemudian selanjutnya An-Nas dari aspek sosiologis. Kemudian Al-Insan dari aspek intelijensia. Dan yang terakhir adalah Abdun dari aspek posisi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan tentu harus banyak-banyak lagi membaca supaya pengetahuan kita bertambah, ya. Dan tidak kalah penting, ya, ada ungkapan man 'arafa nafsahu 'arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, ya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Karena itulah kita sebagai manusia tentu, ya, kenalilah diri kita, ya, kenalilah diri kita, kita ini siapa, ya. Kemudian apa tugas dan tanggung jawab kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak salah di dalam melangkah. Ini penjelasan terkait manusia perspektif Al-Qur'an, dan insyaallah akan kita lanjutkan lagi untuk penjelasan tentang manusia. Nah, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita. Bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan. Ketika cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor satu. Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada. Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah jurus sakti mencegah penularan COVID-19. Selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain jurus sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibody atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19. Tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah.
mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ingat ya, jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 3T, testing, telusur, dan tindak lanjut isolasi. Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker. Hai semua, pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan, di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi, sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur hidup. Talasemia diturunkan kalau pembawa gen punya anak dengan sesama pembawa gen juga. Makanya, deteksi dini deh, biar tahu kita punya gen talasemia apa enggak. Lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Aman dan melindungi. Pemerintah menjamin vaksin yang digunakan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinik yang ketat. Vaksinasi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tak ada yang dikhawatirkan, tak ada yang diragukan. Siapkan diri untuk vaksinasi COVID-19 yang aman untuk lindungi keluarga kita, lindungi masa depan anak kita, lindungi ibadah kita.
alur pelayanan vaksinasi COVID-19 dua meja. Sasaran datang sesuai jadwal, di ruang tunggu dilakukan pengecekan dan pengisian data. Di meja 1 dilakukan pemeriksaan fisik dan vaksinasi. Di meja 2 pencatatan dan observasi selama 15 menit. Ayo ikut vaksinasi COVID-19, aman dan berkualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat SJTV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini sedikit kita akan berbicara tentang manusia, perspektif Al-Quran. Nah, berbicara tentang manusia, memang para pakar mencoba untuk meneliti dan sampai saat ini ada beberapa pendapat, karena memang manusia ini makhluk yang unik. Ya, manusia yang Allah katakan ahsani taqwim, jadi sebaik-baik ciptaan yang memang unik. Ya, belum ada Allah ciptakan makhluk seunik manusia. Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan jin, Allah menciptakan binatang, tapi tidak sebagai manusia. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengurai sedikit, ya, sekali lagi sedikit tentang manusia perspektif Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan manusia dengan beberapa penyebutan, di antaranya disebut dengan Bani Adam. Kemudian yang kedua Basharun. Yang ketiga Insan. Yang keempat An-Nas. Dan yang kelima Abdun. Penyebutan ini, ya, menurut pakar dilihat dari beberapa aspek. Ketika Al-Quran berbicara tentang manusia dari aspek historis, sejarah atau asal-usulnya, maka Al-Quran menyebut dengan istilah Bani Adam. Mari kita coba lihat di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat ke-26 misalnya. Allah sampaikan, Ya Bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Hai Bani Adam, hai anak cucu Adam, qad anzalna alaikum libasa, sungguh kami telah turunkan kepada kalian libasa, pakaian. Nah, kita manusia diingatkan bahwa kita ini anak cucu Adam, bukan anak cucu Pithecanthropus erectus atau Homo wajakensis atau yang lainnya, ya. Tapi kita ini anak cucu keturunan Adam. Di mana kalau dalam ayat ini maka diingatkan bahwa manusia mesti berpakaian. Pakaian yang apa? Yuwari sawatikum warisha, yang menutup aurat. Kemudian di ayat 27, ya, bagaimana sejarah mengingatkan, ya, melalui Al-Qur'an Allah peringatkan, ya bani adama la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma ila akhirih. Jadi hai manusia, ya,
janganlah kalian tertipu daya oleh syaitan yang telah menipu daya siapa? Adam alaihissalam. Oleh karenanya, sekali lagi, Al-Quran berbicara tentang manusia jika dilihat dari aspek historis, maka disebut dengan Bani Adam. Yang pertama. Kemudian yang kedua, manusia dalam Al-Quran disebut dengan Basyarun. Disebutkan dengan Basyarun. Nah, ini menurut pakar jika dilihat dari aspek biologis. Jadi, Basyarun bisa bermakna kulit. Kulit yang ditumbuhi rambut. Nah, ini manusia ini berbeda dengan binatang seumpamanya. Karena kalau manusia, tumbuhnya rambut ini hanya di beberapa tempat saja. Berbeda dengan binatang. Contohnya, kita mengenal seumpamanya simpanse yang dekat dengan kita, mirip ya. Atau orang utan. Nah, mereka ini kan ditumbuhi rambut semuanya. Ya, pada setiap kulitnya. Nah, kalau manusia kan tidak seperti kita ini. Coba kita lihat muka kita, tidak ditumbuhi rambut. Alhamdulillah. Ya, hanya di bagian kepala dan seterusnya. Nah, ini Basyarun. Dalam Al-Quran, penyebutan kata Basyar, contohnya ya, di dalam surah Al-Kahfi, ayat terakhir surah Kahfi ini, surah Al-Kahfi ayat ke-110 ya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Jadi Rasulullah, sekalipun beliau seorang Nabi, tapi ya manusia biasa. Ya manusia, sebagaimana manusia umumnya. Bedanya diberikan wahyu. Nah, jadi sekali lagi, penyebutan kata basyarun yang berarti manusia di dalam Al-Quran, ini pendekatannya adalah ketika dilihat dari aspek biologis. Jadi kimiawi biologis pembentukan manusia itu sama. Kemudian yang ketiga, penyebutan manusia di dalam Al-Quran dengan kata al-insan. Al-insan. Ya. Ini jika dilihat dari aspek intelijensia, kecerdasan. Ya, sekali lagi, jika dilihat dari aspek kecerdasan. Manusia ini memang makhluk Allah yang paling cerdas jika dibandingkan dengan makhluk yang lain. Ini kita bisa lihat fakta ya. Bagaimana manusia peradabannya itu cepat sekali. Kita tidak pernah mendengar kalau jin bisa membuat handphone semamanya. Sementara sekarang manusia ilmu pengetahuannya sedemikian cepat berkembang dengan teknologi. Kita berada di sini di Indonesia dalam waktu yang bersamaan bisa kemudian mengadakan telekonferensi dengan manusia di belahan bumi manapun yang selama masih terjangkau atau bahkan sampai ke luar angkasa. Ini manusia luar biasa kecerdasannya. Penyebutan kata al-insan bisa kita lihat di antaranya di surat yang pertama kali turun yaitu surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ketika Allah perintahkan iqra, bacalah. Manusia bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu, Rabbmu yang telah menciptakan. Kemudian ayat selanjutnya disebutkan dengan khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan al-insan, maksudnya adalah manusia. Ini ada keterkaitan. Ketika Allah merintahkan membaca, yang ingin ditampakkan adalah manusia yang cerdas. Maka yang digunakan dengan menggunakan kata insan, tidak menggunakan kata bani Adam, tidak khalaqa bani Adam min alaq ketika ayat kedua, atau khalaqal basyara min alaq, tidak. Tapi yang digunakan dengan menggunakan kata insan. Nah, kita sebagai manusia maka harus memahami diri bahwa kita manusia harus cerdas, banyak baca, banyak belajar, sehingga kemudian istilah al-insan benar-benar kita bisa mengaplikasikannya, bahwa kita ini manusia yang lebih cerdas daripada makhluk yang lain. Ini yang ketiga. Kemudian penyebutan manusia di dalam Al-Quran dengan istilah annas, dengan kata annas. Nah, menurut pakar ini jika dilihat dari aspek sosiologis, bahwa manusia ini diciptakan harus ada interaksi sosial dan membutuhkan makhluk lain, manusia lain untuk berinteraksi sosial. Manusia diciptakan laki-laki, perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Dan tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan yang lainnya. Penyebutan kata
An-Nas di dalam Al-Quran, contohnya seperti di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, hai An-Nas. Inna khalaqnakum, sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan kalian min dzakarin wa untha, dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Makanya kalau kita ya manusia, ya harus paham betul bahwa kita itu An-Nas. Ya, makhluk Allah yang butuh interaksi sosial. Maka kita harus pandai bergaul ya, jangan egois. Ya, kita harus bisa toleransi, harus bisa membangun komunikasi dan seterusnya. Karena manusia ini makhluk ya, sosial ya, An-Nas. Kemudian ya penyebutan yang kelima yaitu dengan istilah abadun. Allah gunakan kata abadun. Ya, menurut pakar ini penyebutan manusia dari aspek posisi. Jadi manusia sehebat apapun ya, berkuasanya, pokoknya kekuasaannya luas namanya, tetap saja posisinya dia abdun, hamba. Ya abdun, hamba. Kepada siapa menghamba? Kepada Allah Subhanahu wa taala, sang Khalik. Ya. Maka Allah menyebut nabi pun ya sebagai hamba-Nya. Contohnya di dalam surah Al-Baqarah ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli. Dan jika kalian ragu ya, wahai manusia, wahai orang-orang kafir, ragu tentang apa yang telah kami turunkan kepada kalian ya, maksudnya Al-Qur'an, ala 'abdina ya, yang dibawa oleh hamba kami yaitu Pak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min mithli, maka datangkanlah ya satu surat yang semisal dengan Al-Qur'an. Ya, ini sekali lagi bahwa manusia ini bagaimanapun hebatnya tetap sebagai hamba ya, maka kita jangan sombong. Fir'aun ya pernah mengaku diri sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, saya itu Tuhan kalian wahai masyarakat Mesir gitu, yang maha tinggi. Tetapi ternyata karena Fir'aun bukan Tuhan sebenarnya, maka dia juga ya mati. Bagaimana kalau Tuhan mati? Maka siapa yang akan memelihara alam raya ini dan isinya? Ya. Maka terbantahkanlah ya pernyataan Fir'aun bahwa dia adalah Tuhan. Karena Fir'aun sejatinya adalah tetap hamba, makhluk Allah Ta'ala. Nah, demikian sedikit ya sekelumit tentang penjelasan manusia perspektif Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu ini sangat terbatas ya. Silakan ditambahkan dengan banyak membaca, banyak belajar dengan para guru. Demikian para sahabat SJTV yang berbahagia, sekilas tentang penjelasan manusia perspektif Al-Quran. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini.
Sih emang seru, walaupun sudah divaksinasi, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker. Ayah kan udah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Cuci tangan dulu. Kakak kan sudah divaksinasi. Tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Kamu sudah vaksinasi. Protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Pemerintah sudah menetapkan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Selalu terapkan 3M. Tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan belanja kebutuhan Anda dari rumah. Jika tidak mendesak, jangan keluar rumah. Hindari kontak dengan orang lain. Sayangi diri Anda dan keluarga. Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi.
Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Salam sehat dari saya, sampai jumpa. Para sahabat SJTV yang berbahagia dimanapun Anda berada, setelah tadi kita sedikit ya memaparkan tentang manusia perspektif Al-Quran dengan beberapa penyebutan ya, yaitu Bani Adam, Bashar, Al-Insan, An-Nas, dan Abdun, maka sekarang kita coba sedikit ya mengupas tentang proses penciptaan manusia ya menurut Al-Quran. Dan ternyata menurut penelitian kedokteran ya tentang bagaimana proses terjadinya janin di dalam rahim seorang ibu ya, ini juga tidak jauh berbeda ya. Mari kita coba renungkan satu proses penciptaan manusia di dalam Al-Qur'an, tepatnya di dalam surah Al-Mu'minun ayat ke 12 sampai dengan ayat ke 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Shadaqallahu al-Azim. Dalam ayat-ayat ini cukup jelas ya bagaimana proses penciptaan manusia. Walaqad khalaqnal insana. Sungguh telah kami ciptakan al-insan, ya, manusia, min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Jadi kita ini asal-muasalnya dari saripati tanah. Kemudian, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan dari saripati tanah ini, ya, sperma, air mani. Dari laki-laki sperma, ya. Kemudian dari perempuan ada ovum, ya, sel telur. Sel sperma, sel telur, ya, bertemu, ya. Ada proses ovulasi. Ya. Nah, kemudian summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Setelah proses pertemuan antara sel sperma dan sel telur, terjadi ovulasi, kemudian ditempatkan di rahim. Ditempatkan di rahim. Rahim ini satu tempat yang kokoh disebutnya ya oleh Al-Quran. Qararin makin, tempat yang kokoh. Rahim ini hanya ada di manusia yang berjenis kelamin perempuan.
Ya, makanya kalau ada transgender, laki-laki jadi perempuan, nggak punya rahim itu. Na'udzubillah ya. Jangan sampai ini manusia sekarang ini macam-macam. Sudah diciptakan jadi laki-laki, ya, dilahirkan Allah, apa diciptakan sebagai laki-laki, kok kemudian pengen ganti kelamin jadi perempuan, ya. Dilakukanlah operasi trans, supaya berubah dari laki-laki menjadi perempuan. Tapi ketahuilah, ya dipastikan nggak punya rahim. Karena rahim ini khusus untuk perempuan. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً. Kemudian, ya setelah nutfah ini kemudian bertemu, ya, di rahim ini, maka diciptakanlah alaqah, menjadi segumpal darah. Jadi segumpal darah. Ya, jadi air mani, laki-laki, sel sperma, kemudian sel ovum perempuan, kemudian menjadi segumpal darah. Alaqah ini, ya ini bisa diartikan alaqah ini segumpal darah yang menempel, ya, menempel di rahim. Bentuknya ini seperti lintah. Nah, alaqah ini segumpal darah yang bentuknya seperti lintah yang menempel. Nah, lintah ini kan kalau menempel di di binatang ataupun di kita ini kan menghisap darah, ya, jadi memakan. Jadi kita itu pernah mengalami masa kita seperti lintah itu, masya Allah, ya, segumpal darah seperti lintah nempel di rahim ibu dan kita menghisap saripati makanan dari ibu, darah. Makanya kita ini jangan lupa, ya, harus menghormati ibu. Bahkan Rasulullah katakan hormati ibu itu ketika ditanya siapa orang yang wajib saya hormati, ya Rasulullah, maka dijawab ibumu, siapa lagi ibumu, siapa lagi ibumu. Ya, tiga kali penyebutan ibu ini. Hanya ada yang mengatakan derajatnya tiga kali lebih tinggi daripada bapak. Baru kemudian bapakmu. Nah, karena memang ibu penopang kehidupan kita. Tanpa ibu enggak mungkin kita hidup. Ya, ketika kita masa alaqah, maka kita hidup, ya, di rahim ibu. Jadi kalau tanpa ibu kita enggak akan hidup. Maka hormati ibu kita. Kemudian ayat ini dilanjutkan, iya. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً. Kemudian kami ciptakan alaqah, sekumpal darah, menjadi seonggok daging. Ya, mudghah ini seonggok daging. Jadi daging yang menggempal aja. Ya, menggempal. Kemudian dilanjutkan, فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا. Kemudian dari seonggok daging ini Allah ciptakan, ya, menjadi tulang. Tulang. Jadi dari daging menjadi tulang prosesnya. Setelah itu fakasawnal 'idhama lahma. Fakasawnal 'idhama lahma. Kemudian tulang ini dibalut, dibungkus dengan daging yang sudah berupa otot. Ya, fakasawnal 'idhama lahma. Jadi lahmun ini daging yang sudah, ya, berbentuk otot, ya. Kalau tadi 'idham sekumpal daging seonggok saja. Tapi kalau lahmun sudah berupa otot. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Setelah ada tulang yang sudah terbungkus dengan daging, ya, yang sudah berbentuk otot, ya, maka Allah tiupkan ruhnya, kemudian, ya, dibentuklah khalqan akhar. Nah, ini yang kita sebut tadi, makhluk yang unik, yang berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang sebelumnya. Jadi khalqan akhar ini bisa diartikan sebagai ciptaan Allah atau makhluk yang unik, yang belum pernah ada sebelum-sebelumnya. Inilah manusia kita. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Ya. Ahsanul khaliqin, sebagai sebaik-baik pencipta. Kita diciptakan oleh Allah yang maha baik dalam penciptaan, dan kita ini makhluk yang terbaik. Oleh karenanya, kita harus sadari diri bahwa kita adalah makhluk Allah yang terbaik, yaitu manusia. Maka manusiakanlah kita. Ya. Sekali lagi, manusiakanlah kita. Jangan sampai derajat kita yang sudah tinggi, ya, di sisi Allah,
kemudian penciptaan kita yang sudah menjadi makhluk terbaik direndahkan oleh sikap kita, perilaku kita yang merendahkan. Contoh, nah, janganlah kita rendahkan diri kita dengan tidak memanusiakan manusia dalam kaitan apa? Dalam kaitan contoh, ya, menampakkan aurat. Ya, tadi diingatkan ketika kita mempelajari bahwa manusia disebut dengan Bani Adam, kemudian diingatkan tentang pakaian yang menutup aurat, maka ketahuilah manusia harus menutup aurat. Ya. Bedakan dengan binatang yang tidak menutup aurat. Ya, maka tutuplah aurat kita. Berpakaianlah sebagaimana mestinya untuk menutup aurat. Jangan dibiarkan aurat terlihat seperti binatang. Ya, mohon maaf, binatang nggak pakai baju. Karena memang tidak diwajibkan. Nah, kalau manusia, pakai baju yang menutup aurat. Di standar minimal ya, yang menutup aurat dalam berpakaian. Kemudian, ya, manusia ini, ya, anak cucu Adam itu menikah dulu. Baru kemudian dia kawin-mawin dan kemudian mendapatkan keturunan yang sah. Jangan direndahkan manusia dengan pergaulan seperti binatang. Tidak mengenal nikah, kawin-kawin aja. Jadi beranak-pinak tanpa melalui akad nikah yang sah. Nah, kalau itu terjadi, ada manusia yang melakukan ya perbuatan perzinahan, tidak melalui menikah kemudian. Ya, punya anak sebelum nikah, mohon maaf, na'udzubillah ya. Ini sebenarnya merendahkan dirinya sendiri. Karena Allah ciptakan manusia, ini derajatnya tinggi. Maka di antara, ya nanti akan dijelaskan ya, di antara maqasid asy-syari'ah, tujuan daripada syariat Allah ini adalah untuk menjaga, ya hifdzun nasl, menjaga apa kemuliaan manusia dari sisi nasab keturunan. Ya, maka sekali lagi, ya dengan kita sedikit ya belajar tentang bagaimana manusia perspektif Al-Quran, kemudian proses penciptaannya, dan bagaimana manusia ini adalah makhluk yang terbaik yang diciptakan Allah, makhluk yang dimuliakan Allah, maka kita sadari bahwa mari kita muliakan diri kita dengan memanusiakan diri kita sebagai manusia yang sebenarnya. Insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan bahasan-bahasan yang lebih menukik sehingga kita menyadarkan diri kita bahwa kita adalah manusia, makhluk Allah yang diciptakan paling unik dan kemudian yang terbaik yang belum pernah Allah ciptakan makhluk-makhluk sebelumnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Al-afu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Pak Umar, setelah tadi saya cek tensinya setelah 3 kali, ternyata tensinya masih tinggi. Nah, hal ini tidak bisa dulu nih untuk Bapak untuk melanjutkan ke vaksinasi. Sekarang saran dari kami, Bapak pergi dulu kontrol ke dokter untuk mendapatkan pengobatan untuk darah tingginya. Nanti kita tunggu 3 hari Bapak kembali lagi ke sini, semoga tensi. Petugas di meja 2 akan memasukkan semua data registrasi, hasil screening, dan hasil layanan vaksinasi yang terdapat pada kertas kendali, serta hasil observasi ke dalam aplikasi PiCare Vaksinasi dengan menggunakan user, petugas pencatatan dan observasi. Atas nama Ibu Astri Utami. Petugas memberikan kartu vaksinasi kepada sasaran yang telah mendapat vaksinasi. Kartu vaksinasi yang diterima dalam bentuk kartu manual merupakan kartu yang disiapkan petugas sebelum hari H pelayanan. Pemerintah sudah menetapkan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Selalu terapkan 3M. Tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan belanja kebutuhan Anda dari rumah. Jika tidak mendesak, jangan keluar rumah.